Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anggrek Kayangan Channel dengan saya Uca Krisya. Hari ini saya akan memperlihatkan salah satu anggrek saya, Dendrobium bicaudatum. Anggrek yang saya dapatkan dari Sulawesi Barat. Oke, ini dia anggrek Dendrobium bicaudatum. Nah, anggrek ini cocok banget dipelihara untuk dataran dari 0 sampai 600 mdpl. Anggrek ini sangat cocok dipelihara untuk skala rumahan atau buat teman-teman yang lagi pemula untuk merawat anggrek. Salah satunya anggrek Dendrobium bicaudatum ini sangat cocok karena perawatannya yang mudah. Dia sangat mudah beradaptasi untuk dipelihara di skala rumahan. Selain anggrek ini mempunyai bentuk bunga dan warna yang cantik, anggrek ini sangat mudah beradaptasi dan tumbuh beranak pinak. Dan anggrek ini, untuk ukuran anggrek Dendrobium bicaudatum ini memang ukurannya nggak terlalu besar, dari 0 sampai 50 cm. Yang biasa ditemukan cuma segitu aja ya. Tapi kelebihannya dia sering berbunga, dia rajin berbunga. Untuk dalam satu batang itu mungkin bisa dapat 4 atau 5 tangkai bunga. Nah, kelebihannya itu anggrek ini sangat rajin untuk berbunga ya. Untuk saya sih penanaman yang lebih simpel, saya hanya tempelkan di kayu niatnya kemarin untuk biar dia mudah beradaptasi aja sementara. Nanti ini akan saya repotting, pindahkan ke pot yang lebih bagus. Kayaknya kita memakai pot gerabah akan lebih bagus lagi, dan dikasih media arang, kasih kaliandra, kayaknya akan lebih bagus. Berhubung ini masih berbunga, biarkan aja lah dulu, dinikmatin dulu bunganya, dan nanti saya akan coba untuk pindahkan ke pot yang lebih bagus. Bagaimana pertumbuhannya, saya akan bikin videonya lagi. Oke, segitu aja dulu video kita hari ini. Buat teman-teman yang lebih berpengalaman tentang merawat anggrek Dendrobium ini, silahkan kasih masukan, tulis di kolom komentar di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Salam satu hobi pecinta anggrek Indonesia.